Sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM dan kali ini kita mau kasih tutorial ya bagaimana cara cek untuk Realme C12 asli atau palsu ya. Oke, untuk yang pertama kita cek untuk IMEI-nya ya. Pastikan IMEI HP dan DUS sama ya. Karena ini HP batangan, kita cek langsung di situs cek IMEI Kemenperin ya. Oke, kita harus 86 47 38 05 47 89 672. Oke, kita searching IMEI terdaftar ya. Jadi kemungkinan ini HP-nya garansi resmi ya. Untuk memastikan lagi, kita cek di sini nih, manajer telepon. Manajer telepon. Nah, ini untuk mengecek semua komponennya bisa dicek di sini ya. Mulai cek. Nah, di sini kita bisa mulai cek semua. Dari awal sampai akhir bisa ya dicek. Nah, untuk keseluruhannya nanti bisa dicek aja, lewati di situ. Mungkin ada tutorialnya nanti saya upload juga. Dan yang paling penting teman-teman cek semua ya komponennya. Mulai dari LCD, takutnya udah pernah ganti dan itu kalau menurut sih agak riskan ya kalau udah pernah ganti. Pastikan gak ada lem-leman di sini. Dan biasanya kalau udah pernah ganti itu LCD-nya agak biru ya. Ini kan masih putih. Artinya itu beda sama kalau yang udah pernah ganti. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa kita bagiin cara cek kepastian C12. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya dan salam GSM. C12 ini dibanderol 1,55 juta.